Jangan lupa subscribe. Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Adri Official. Nah, di video kali ini saya ingin nge-review salah satu game yang sangat populer sekali di Play Store. Game ini mendapat ranking nomor 1 di Play Store, gratis terpopuler nomor 1. Kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi di sini saya akan nge-review dan sedikit play game soal game ini. Jadi buat kalian yang pengen main game ini ya, dan juga penasaran seperti apa game ini, kalian bisa tonton video ini. Karena game ini memiliki size yang sangat besar, ya lumayan lah ya, sekitar 3,87 GB. Jadi buat kalian yang penyimpanannya belum memadai, kalian bisa tonton aja video maaf gatal, kalian bisa tonton video ini biar rasa penasaran kalian hilang. Jadi game ini adalah game bergenre MMORPG. Ya, saya kurang tahu sih asal gamenya dari mana karena saya kurang baca ya. Tapi yang pasti game ini sangat asik sekali. Grafiknya juga sangat bagus. Kalian bisa coba jika penyimpanan kalian cukup karena sangat besar. Dan buat kalian yang ingin mendownload game ini, saya sarankan kalian sediakan paket kuota yang sangat besar. Ya, nggak besar-besar kali sih, sekitar 15 GB udah cukup lah. Karena untuk mendownload game ini sangat berat ya. Karena kok di Play Store itu size-nya ya nggak pala besar. Cuman saat mendownload data dalamnya itu kalian harus mengeluarkan paket yang banyak. Karena ada mungkin sekitar hampir 5 giga. Mungkin saya 5 giga sudah habis kalian untuk mendownload game ini saja. Selesai sampai ke play gamenya. Jadi saya sarankan kalian harus punya paket yang banyak ya, ataupun kalian bisa menggunakan WiFi biar lebih bagus. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini play gamenya, atau mungkin ada apa ya? Oh, kita selesaikan aja dulu misinya ya. Kita harus kalahkan Salt Flip Scout. Scout, apa sih? Mana ya? Oh ini. Thank goodness you're here. Nah, buat kalian yang ingin game ini, kalian akan disuguhkan dengan 4 karakter. Dan kalian bisa memilih jenis kelaminnya. Kalian bisa pilih perempuan ataupun laki-laki. Jadi di sini saya pilih karakter Blade Master. Skillnya Blade Master. Oke, kita review sedikit ya fitur-fiturnya. Apa sih namanya ini? Nah, di bagian inventory di sini ada item-item yang bisa kalian gunakan ya. Ini chest, treasure chestnya ya rank rare ya, tapi bisa dibuka pas level 7. Coba kita lihat setting grafiknya kira-kira tahan sampai mana ya. Tapi setting grafiknya di mana ini? Kualitas grafik very high. Oke, jadi ini grafik saya setting paling tinggi ya. Kita akan lihat
kualitasnya seperti apa hasilnya ya. Ya lumayan lah, bagus. Untuk sekelas game ini sangat bagus ya grafiknya. Nah, untuk kalian member baru atau player baru, kalian akan disuguhkan dengan event-event yang asli menarik ya, yang buat kalian makin semangat main gamenya ini. Ini apa ya, kita gunakan aja. Oh, dapat 100.000 silver. Oke, kita kalahkan dulu. I'll definitely send you to the afterlife next time. Take that, you scoundrel. Nah, mungkin kalian main game ini juga ya, kalian bisa add saya ya, atau kita bisa main satu server ya. Game ini menurut saya asik sih ya, enak juga dimainin. Nah, jadi buat kalian yang pengen download, kalian sudah bisa mendownloadnya di Play Store karena game ini sangat laris sekali di Play Store ya. Oke, kita jalani dulu misi-misinya. I'm afraid you just missed Master Dodan. His father, Captain Dochun, requested his presence right away. You should join them. Selesai. Nah, ini apa lagi nih misinya? Oh, kita jalani aja dulu ya. Are you all right? I heard you had a run. That's when I said. Yeah, so as I was saying. I know, so you. You're safe. How positively wonderful. Salah-salah. Oh, ini deh. Oh, dapat skill baru. Dungeon. Apa sih dungeon? Alah, entahlah. What is this? Box yang berisi satu hajun medal. Oh. Oke, bisa dipasang nih. Kita pasang aja ya. Oh, sudah terpasang. Terus apa lagi? Kalau ini udah terpasang juga. Oh, ini belum dibuka ya tadi ya. Oke, kita dapat 15.000 silver dan 20 healing potion. Nah, jadi itu aja dulu. Next, level 8, level 13 baru bisa dibuka ya. Ini ada lagi dari event. Wah, dapat 4. Kita buka, ada reward event. Tapi nggak ada di sini. Pesan diterima, mailbox terima. Okay, thanks for your gift. Kita tanya dulu ya. Ini apa ya? Hanya bisa digunakan pada hajun medal, bisa digunakan sebagai material tanpa memperhatikan angka growth medal. Mungkin ini untuk apa ya namanya, untuk mengenhance medalnya.
Entahlah. I'm Diego, the mayor of Bam- Okay. So what is this? Bisa menggunakan item yang sedang digunakan. Okay. Terus. Enggak lah, enggak mau ini. Terus yang mana? Ini aja kali ya. Simpan item di warehouse material. Oh, ini untuk nyimpan. I know. Level 10. Mana bagnya ini ya? Nah, jadi sampai sini aja lah dulu ya saya review soal game ini. Jadi jika kalian tertarik main game ini, kalian bisa download aja di Play Store. Tapi jika penyimpanan kalian belum memadai, kalian gak usah dulu main ini. Seperti yang saya bilang tadi, game ini size-nya besar dan juga butuh kuota yang cukup banyak untuk mendownloadnya. Karena size-nya juga, size game-nya itu, data dalamnya itu sangat banyak. Nah, jadi jika kalian ingin download, kalian harus sediakan kedua itu ya. Oke, sekian dulu review game dan play game dari saya. Semoga kalian suka. Komen di bawah jika kalian ada yang ingin dikomenkan lah ya. Oke, saya Diko Rizky. Sampai jumpa. Bye-bye.